semua, dengan saya Fitria dan selamat datang di channel Keluarga Muda. Kali ini saya akan coba buat manisan atau rujak buah yang lagi viral ya. Rasanya enak banget, asam seger gitu, cara bikinnya juga gampang. Jadi kalian harus coba ya. Kali ini aku pakai buah mangga harum manis. Aku pilih yang mengkal atau setengah matang supaya gak asam banget. Terus aku juga pakai jambu kristal supaya nanti ada kriuk-kriuknya gitu. Untuk bumbunya, aku pakai garam, gula, bubuk cabai kering. Aku nggak pakai bon cabai karena bubuk cabai rasanya lebih netral menurutku. Aku juga pakai kaldu jamur untuk penambah rasa. Tapi ini opsional ya. Kalau kalian nggak suka, boleh di skip. Dan terakhir, aku pakai jeruk nipis untuk diambil airnya aja biar lebih segar. Oke, lanjut kita kupas buahnya dulu. Terus potong-potong sesuai selera. Lanjut ke jambunya, aku potong-potong dan bagian tengahnya yang banyak bijinya aku buang. Lanjut ke bumbunya, aku masukin garam dan gula. Untuk takarannya bebas ya, sesuai selera aja. Di sini aku pakai masing-masing setengah sendok. Lalu aku masukin kaldu jamur sedikit aja. Lalu cabai kering sesuai selera juga. Dan terakhir, aku tambahin air perasan jeruk nipis. Aduk-aduk sampai buah dan bumbunya tercampur rata. Dan manisan buahnya sudah jadi. Langsung kita coba ya. Rasanya enak banget, manis, asem, gurih, pedas jadi satu, bikin nagih sih ini. Mungkin enak juga ya kalau dicampur sama mayones supaya ada creamy-creaminya gitu. Next aku coba varian lain ya. Oh ya, kalian juga bisa request makanan favorit kalian dengan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan bunyiin loncengnya dan sampai ketemu di video selanjutnya.